tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Yeay, selamat ulang tahun. Yaya Kita Shen. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kayaknya ulang tahun teman-teman. Sekarang udah masuk jam 1 dini hari. Nah, berarti udah tanggal 15 November loh. Bunda mau nyiapin sedikit kejutan buat kakak Yaya. Tadi sambil nunggu kayak sama dede papa tidur, Bunda sempat ketiduran jadi belum bisa nyiapin apa-apa deh. Tapi masih ada waktu nih. Kayaknya biasanya bangun paginya jam sekitar jam 6-an karena mau sekolah ya. Jadi masih ada sedikit waktu. Kita siapin ya, teman-teman bantuin Bunda ya. Tadi Bunda udah beli beberapa perlengkapan. Jadi mungkin kita mau sedikit hias ruangan ini. Bantuin Bunda ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Aksesoris yang tadi Bunda beli. Sekarang kita pasang yuk. Teman-teman bantuin Bunda ya. Kira-kira di sebelah mana ya yang bagusnya buat dipasang. Yuk. Teman-teman, tadi Bunda lupa beli pompaannya nih. Seingat Bunda sih di rumah masih ada pompaannya, tapi pas dicari gak ada. Jadi terpaksa deh harus niup. Makin tembok aja nih bibi Bunda. Gak apa-apa ya, nanti apa aja. Wah, perjuangannya benar-benar ini. Teman-teman, balonnya udah selesai ditiup. Sekarang tinggal kita pasang ya ke atas. Tapi kayaknya kalau ke atas ketinggian, jadi Bunda nggak bisa naik. Kita minta bantuan aja ya teman-teman. Yuk. Dek papanya kebetulan bangun nih. Kayaknya dekornya cukup dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai besok, sampai kayak bangun. Kejutannya kita kasih besok. Ya. Teman-teman, sekarang udah jam 6 teman-teman. Kayaknya masih tidur. Sekarang kita bangunin ya. Di sini juga udah pada rame tuh. Udah ada papa udah bangun, udah ada nenek ibu, ada Wak Neng, ada Wak Abang, Ajupi juga ada. Sekarang kita bangunin ya. Kayaknya ya teman-teman. Bangunin pak, bangunin kakak pak, bangunin kakak. Nih kayaknya baru bangun teman-teman. Yuk kita kesana ya. Kita mau siap-siap sekolah kayaknya yuk. Selamat ulang tahun.
Videonya udah dulu ya, soalnya kayaknya mau sekolah.